Assalamualaikum Yarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Muhammad dan Sarina. Selamat Selamat pagi pagi. kembali. Ini sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Sarina, kalau Erni sendiri memang orangnya bukan calang-calang nih, pandai nih, sudah tak pandai memasak, pandai bertukang juga. Pandai bertukang macam-macam sudah kepandainya tu. Macam-macam sudah diusahakannya nih. Jadi Erni, mungkin makanan tradisi mudah saya bagi Erni untuk mengongsikan apakah makanan-makanan tradisi yang Erni boleh ketahui dan juga bagaimana untuk orang ramai merasakan ataupun membeli Mendapatkan. makanan-makanan tradisi harian ini. Baik, kalau kebiasaannya lah kalau hari Minggu, biasanya orang selalu mencari di gerai kampung Bukit Beruang ya. Ada di sana memang bermacam-macam adanya kusoi dan banyak lagi lah. Tetapi kalau saya setiap ujung minggu kalau orang mulih ke rumah perlindungan memang menuju ke gerai Bukit Beruang. Jadi macam-macam kuih tradisi dapat kita ni lihat ada dijual di sana. Iya. Baik, untuk bahan hari ini apa agaknya ni Ernie akan dikongsikan? Kami serahkan dulu bersama dengan Ernie di daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih Sarina dan Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita dipertemukan lagi pagi ini untuk berkongsi antara maklumat dan juga satu bahan visual juga akan kami muatkan pagi ini ya. Baik, kita akan saksikan dulu pengisian bahan visual hari ini mengenai kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong yang beroperasi semula. Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong terletak di Kampung Serembangun memang tidak asing lagi bagi penduduk tempatan di negara ini yang menjadi tumpuan setiap hari Khamis. Berhubung dengan kejadian yang melanda negara tahun lalu, penularan COVID-19 gelombang kedua turut mengakibatkan penutupan Tamu Mingguan Tutong sejak 12 Ogos 2021. 6 Januari 2022, Tamu Mingguan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong dibuka semula dengan garis panduan dan syarat-syarat yang ditetapkan bagi para penjajah dan pengunjung. Pastinya para penjajah sangat berbesar hati dan merasa syukur kerana dapat berjualan seperti sedia kala untuk menambah pendapatan. Semangat mereka dapat dilihat melalui kehadiran mereka membuat persiapan jualan seawal jam 5 pagi di Tamu Mingguan ini. Alhamdulillah Auda, inilah suasana keadaan di Kompleks Pasar Neka dan Tamu Serembangun Tutong yang sudah pun mula beroperasi. Sekitar 4 bulan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Serembangun Tutong ditutup dan hari ini para penjajah dapat memulakan kegiatan mereka berjual pelbagai jenis barangannya dan yang pasti juga terdapat SOP tersendirilah yang ditetapkan kepada para penjajah dan juga para pengunjung. Antaranya ialah dikehendaki untuk men-scan QR code, pemeriksaan suhu badan dan mengambil nombor di setiap blok yang ada di sini ya. Dan kita akan kongsikan dan kita akan saksikan juga apa antara yang dijual di sini dan komen daripada para penjajah mengenai dengan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong yang sudah dibuka. Masa ini sebelum tamu ditutup ini kami berdagang di bandar, di pasar barangan Pasar Gadong sama di Tamu Seria. Ini yang kami tunggu-tunggu siang malam, doa kami untuk berdagang di sini. Di antara pun kami juga kan, sebenarnya lain daripada yang sebelumnya kan. Dulu bebas masuk ke sini macam-macam dalam kandang. Ini berdagang ini pun apa ART, anu bosok pada anu bercucuk anu ada kena bagi ya. Mesti bercucuk juga datu diantar ke anu bagi bandaran.
apa yang di sini ini ada kami jual di barang-barang semuanya ini. Macam pusu, udang karing, dupu, mangga, manggis, ciku, dan lain-lain lah yang mudah-mudahan lah dagangan kami hari ini pertama kalinya laris lah alhamdulillah, supaya akan datang sentiasa semasa lah. Dada berjual di ada sedikit lah di rumah, kalau orang tahu kusin atau mobile itu ada dong agak ke rumah, segala semayan, tanah, macam anu bunga-bunga lah di sana. Kalau ini dada nih, dada kong Bali ini dulu ah. Baru kemarin untuk area ini. Tadi dalam 5.5 lah kami turun. Git buka 5 kan. Yang area ini lain tuh lagi tuh bawa pagar. Pagar benar-benar dulu pakai tali. Ini bisa ya sudah masuk sana pakai itu kan. Pakai scan itu kan. Syukur tak alhamdulillah caranya. Tatur bah. Bagus lah. Kalau ada macam ada anunya area ini. Bolehlah menganu lagi, menambah lagi barang kuani untuk andi jual. Mudah-mudahan kali ini barang kuani laris. Mudah-mudahan juga macam laris hari ini macam insyaallah lah kalau macam minggu-minggu depan pun macam ini juga kan. Okey lah, alhamdulillah. Jual di Pasar Tani sama di Tamosil ya. Jual ini kampung sendiri punya barang. Limau lah, jambu batu lah, atau jambu aing kah, pisang kah, macam-macam tu saja. Apa di sendiri punya lah. Di Sungai Liang, boleh jual saya punya barang, dapat banyak sikit lah. Aduk. Di kampung ini masih banyak lah. Macam tu saja. Selalunya berjual secara online lah. Sementara tamu belum buka, sejak 3 bulan yang lalu berjual secara online. Sambutan sangat menggalakkan. Ada sambutan orang ramai. Syukur alhamdulillah tamu dibuka, mungkin ini membuka peluang untuk mengembangkan jualan untuk orang ramai dan melihat dengan lebih dekat lagi bakul-bakul yang diusahakan oleh saya sendiri. Dengan pembukaan semula tamu mingguan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutung ini, beberapa garis panduan dan syarat ditetapkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, terutama para penjaja yang menyertai aktiviti jualan. Terdapat 4 blok bagi menempatkan penjualan petak sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan, petak masakan, penjualan perhiasan dan peralatan, yang mana setiap blok dihadkan kepada kapasiti 300 orang sahaja, dan ini adalah termasuk penjaja. Langkah pengawalan bagi penjaja berpandukan kepada garis panduan dan syarat-syarat, iaitu hanya penjaja yang berdaftar dengan Jabatan Bandaran Tutong dibenarkan berjaja di petak yang ditetapkan. Penjaja dimestikan untuk menjalani ujian COVID-19 antigen rapid test sebelum dibenarkan masuk untuk mengikuti aktiviti berjaja dengan keputusan yang negatif bagi ujian AT, dan keputusan tersebut hendaklah ditujukan kepada petugas dari Jabatan Bandaran Tutong. Hanya penjaja yang telah melengkapkan 2 dos vaksin dan mempunyai kod BluHealth berwarna hijau dan kuning sahaja dibenarkan untuk berjaja. Terusnya dikehendaki untuk mengimbas kod QR melalui aplikasi BluHealth. Mana-mana penjaja dan pembantu yang kurang sihat adalah dinasihatkan untuk tidak hadir. Juga dimestikan memakai sungkup muka setiap masa dan mengamalkan penjarakan sosial dan kebersihan diri pada setiap masa, seperti kerap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, memastikan menjaga kebersihan dan sanitasi gerai. Setiap petak dibenarkan seorang saja, kecuali bagi petak masak-masakan dan salai-salaian diberi kebenaran untuk 2 orang. Saranan saya agar penjaja dan orang ramai akan sentiasa patuh kepada garis panduan dan SOP yang telah ditetapkan. Bagi para pengunjung, dikehendaki mengimbas kod QR BluHealth sebelum memasuki setiap blok dan mengambil nombor yang disediakan oleh petugas. Hanya individu yang mempunyai kod warna hijau atau kuning dibenarkan masuk. Individu yang sudah divaksin
dan yang belum divaksin dibenarkan hadir. Walau bagaimanapun, individu yang belum lengkap dua dos suntikan atau langsung tidak bervaksin mestilah menunjukkan bukti keputusan antigen rapid test yang negatif. Kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun yang belum menerima atau melengkapkan vaksin adalah dibenarkan hadir dengan syarat ditemani oleh orang dewasa yang telah melengkapkan vaksin. Sebarang pertanyaan mengenai pembukaan semula tamu mingguan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Bandaran Tutong di talian 4221009 atau di talian 8282965. Bersamalah memberi kerjasama pihak kerajaan bagi menghentikan penularan COVID-19 dengan mematuhi SOP yang diarahkan. Alhamdulillah, itulah ya antara suasana Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong pada hari Khamis selepas ya, dan diharapkan agar para penjaja dan para pengunjung dapat mematuhi dan memberi kerjasama kepada petugas-petugas yang bertugas di tamu mingguan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong ya. Dan hari ini juga hari Ahad, tamu serembangun Tutong juga dibuka, tetapi lebih memfokuskan kepada jualan anak-anak pohon bunga dan buah ya. Jadi bagi kita yang ada masa bolehlah datang berkunjung ke tamu mingguan Kompleks Pasar Neka dan Tamu Tutong pada pagi ini. Baik, itu antara bahan yang dapat kami bawakan dari daerah Tutong. Dan sebelum kita berpisah, satu maklumat ingin saya sampaikan. Info mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini, 9 Januari 2022. Iaitu kawasan yang terlibat ialah di Simpang 174, Simpang 194, Jalan Kecil Bekiau, Kampung Bekiau Dalam dan sekitarnya Mukim Kiudang Tutong. Kerja-kerja penyelenggaraan kabel kawat atas bagi Volten Rendah di kawasan berkenaan akan dijalankan bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan disambung lagi di sebelah petang nanti 1.30 petang hingga 4.30 minit petang. Ya, harap maklum bagi bis kita yang tinggal di kawasan berkenaan. Baik, itu saja yang dapat kami berikan hari ini dan kita akan bersama lagi esok pagi dengan mengisikan beberapa maklumat semasa dan bahan visual lainnya. Terusnya saya akan serahkan semula bersama Sarinah dan Muammar. Silakan.